Kopi ini tercipta dari pahitnya rindu dan manisnya senyumanmu. Panas. Panas, panas. Halo teman-teman, jadi kembali lagi bersama saya Rafael Rijal. Ini kayak apa ya, joget-joget kokang gitu. Gimana sih joget-joget kokang itu? Apa itu joget-joget kokang itu? Dan jadi teman-teman, kali ini, malam yang begitu indah ya kan. Pastinya yang tunggu-tunggu, kalian tunggu-tunggu semua. Jadi malam ini aku bakalan mencari sesuatu lagi, hal-hal yang trending. Dan oke, langsung aja kita bakalan lihat apakah yang trending pada malam hari ini. Oke, let's go guys. So, di sini udah ada handphone saya dan oke, kita bakalan lihat apa aja yang trending hari ini. Waduh, ada Blackpink. Yeah, Blackpink, how you like? Ini padahal Tracer, woy. Cuma 15 detik trending nomor 1 di Indonesia. Aduh, yang kedua Bintang Emon. Ya, udah maaf. Wah, ini nih. Nomor 3 Lost Doll, Denny Jaknan, Lost Doll official musik video. Wah, ini nih guys. Ini nih yang bakalan reaksi nih. Aku bangga banget. Karena apa? Karena bahasa Jawa, lagu bahasa Jawa itu bisa trending. Wah, ini harus trending satu. Bisa mengalahkan Blackpink ini, harus. Tapi nomor 4 ada Blackpink lagi. Aduh, wah. Bojomu semangatku. Hashtag bojomu semangatku. Oke. So, kita bakal langsung reaksi aja ya. Denny Jaknan, Lost Doll. Oke. Terus sebelum itu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe di channelnya Denny Jaknan. Lanjut lemu WhatsAppan. Cek paket data nanti tahu tuh kode. Jadi buat kalian yang enggak ngerti bahasa Jawa, di sini ada subtitlenya guys ya. Ada subtitlenya. So, kita bakalan miringin aja biar penuh ya. Miringin aja, bos. Oke. Jadi Lost Doll Jaknan, Denny Jaknan. Oke, langsung lanjut. Wih, ada Dodi juga nih. Asik. Tadi jadi tahan. Jadi teman-teman, ada Dodit sama ada Agus Kotak. Kedua orang ini merupakan adalah yang khas banget dengan logat Jawanya. Dodit yang dia selalu bilang di stand up-nya kalau dia itu orang Jawa yang memegang teguh budaya Eropa ya. Nama saya Dodit Mulyanto. Walaupun saya Jawa, keluarga saya itu memegang erat budaya Eropa. Ya kan? Terus Agus Kotak merupakan salah satu konten kreator yang menggunakan bahasa Jawa. Ini yang patut dibanggakan ini. Ini yang harus dibanggakan, bahasa Jawa ya kan. Bahasa budaya kita masing-masing gitulah ya. Oke, langsung aja. Giginya itu loh. Dodit megang kambing gitu. Asik. Direm gitu ya. Oh, es krim. Dolly.
Jadi ini teman-teman ya, ini merupakan hal yang sangat sederhana. Kenapa? Karena membuat video klip di sawah, di ladang, di pohon pisang udah bisa trending gitu. Ini sesuatu hal yang positif banget. Karena apa? Karena ya mereka mengangkat budaya. Oke, lanjut. Ada kambing-kambing itu. iPhone 11 ya. Gak ada pulsa itu. Agus kota. Wow, keren, Agus kota keren ya. Keren. Wih, tema ile aja kau. Kampret. Asik. Asik. Apa? Ayo. WhatsAppan. Cek paket data nih enten teta ku kole. Jadi jatuh ke dalam sawah, guys. Waduh, padinya orang ini. Aduh, kamu ini Agus kota. Yo, jadi berantem. Hancur padi orang, woi. Lemu WhatsAppan, cek paket data nih nanti tak kukoni tadi yang mantan aku. Iri bilang bos ya kan. So jadi teman-teman, ini ada kelanjutannya, tapi apa kelanjutannya ini ya? Oh. Oke, lanjut aja buat teman-teman. Kalau mau nonton video aslinya, linknya ada di bawah di deskripsi ya. Dan ini cuma reaksi, video reaksi aku, bagaimana aku melihat salah satu official musik video dari Denny Caknan, yaitu Lost Doll. Dan teman-teman, ini trending nomor 3 di YouTube. Dan lagu ini adalah lagu bahasa Jawa. Ini keren banget. Jadi saranku, pesanku buat teman-teman semua, khususnya buat diriku, marilah kita, ya kalau bisa kita mengangkatlah budaya-budaya kita, tradisi-tradisi kita, ya kan? Yang pastinya tradisi-tradisi dan budaya-budaya yang positif. Karena Indonesia kan kaya dengan budayanya, ya kan? Oke, terima kasih sudah menonton. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk subscribe di channelnya Denny Caknan juga ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya, Rafael Rizaldi. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.